Jumpa lagi dengan saya Mas Aji di video harian channel YouTube Kolektor Pusaka. Ya, dan kesempatan kali ini saya selingi dengan koleksi saya yang kemarin-kemarin saya sudah membicarakan mengenai azimat terus-menerus hampir setiap hari. Kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda salah satu koleksi saya yang cukup laris dimaharkan oleh klien-klien saya. Dan ini juga dipercaya sebagai saran spiritual atau pegangan spiritual yang cukup dipercaya ampuh untuk mendapatkan hati lawan jenis, hati siapa saja yang Anda tuju. Ya, tidak lain tidak bukan ini adalah mustika susu jaran goyang. Kalau Anda orang Jawa atau Anda adalah orang yang memang senang dengan dunia spiritual, senang dengan pusaka-pusaka, pasti Anda tidak asing dengan yang namanya istilah jaran goyang. Dan kali ini saya mempunyai mustika susu jaran goyang. Bisa fokus ya? Mustika susu jaran goyang. Bentuknya kecil seperti ini, dan memang justru kecil inilah yang menjadikan nilai lebih dari mustika susu jaran goyang. Ini bisa Anda jadikan mata cincin, mata kalung, atau bisa Anda taruh saja di dompet. Intinya untuk cara penggunaannya nanti setelah Anda memaharkan dan Anda menghubungi asisten pribadi saya, nanti langsung ketika Anda memaharkan langsung dikirim beserta buku panduannya. Anda ikuti saja semua buku panduannya, mudah dan siapa saja bisa menggunakan. Yang di atas 18 tahun. Ingat, di bawah 18 tahun tidak boleh. Karena menurut standar spiritual, di bawah 18 tahun itu energi tubuhnya dan emosionalnya masih belum stabil. Jadi biasanya yang sudah 18 tahun ke atas itu emosinya sudah stabil dan insya Allah bisa dengan mudah menyatu dengan energi mustika susu jaran goyang yang saya bawa ini. Tidak ada pantangan karena ini termasuk ilmu putih, jadi Anda bebas menggunakannya. Dan yang pasti jangan gunakan untuk coba-coba. Ini hanya yang serius saja. Bagi Anda yang jomblo sudah lama atau ingin mendapatkan jodoh secepatnya, Anda bisa memanfaatkan mustika susu jaran goyang ini. Semoga ini bermanfaat.